Hai, kalian baru datang. Macet ya? Iya, Kak. Macet banget, Kak. Macet banget, Kak. Sejam, Kak. Banget banget. Setengah, Kak, dari PH, Kak. Aku lagi nge-live ya. Gak apa-apa, production house. Aku juga tadinya mau ke sana. Oh. Aku mau recording. Soalnya jam pulang kerja juga sih, Kak. Dan besok kan libur. Siapa yang udah bisa nyoblos? Kamu? Kok kalian belum bisa ya? Oh iya. Baru Lana doang ya? Iya, Kak. Naila? Kak Naila. Naila warga kenegaraannya apa sih? Naila umurnya berapa? Tapi Kak Naila udah punya KTP kan? Hah? Udah bisa ya? Coba kita tanya Naila nyoblos. Nyoblos gak dia? Malam. Semangat ya. Makasih ya, Kak. Makasih ya, Kak. Naila enggak nyoblos katanya. Makasih, Kak. Ya. Ya, dia boleh tolong. Eh, enggak denger dia. Ya udah aku tutup pintu dulu ya. Hai guys, nggak ada Lili lagi latihan. Hah, kalung aku, ini dia. Hasil jahitannya nggak aku pegang, aku kasih ke kakak IDN. Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Apa sih guys? Hasilnya bagus banget, makasih ya. Jujur kayak pressure gitu pas tahu ternyata hasilnya akan diberikan kepada kalian. Kepapa Kak Radit gak nonton IDN. Lucu banget. Udah bisa jadi tukang jahit. Enggak. Udah deh. Stop melebih-lebihkan. Stop melebih-lebihkan. Guys, harusnya tuh aku masih lanjut kegiatan. Cuman macet banget guys. Sumpah ini kayak jarak 500 meter tuh kayak sampai setengah jam gitu, gak jalan sama sekali. Terus kayak aku gerimis. Thank you Kak Ahmad. Sunyi banget di sana di mana? Masih hujan. Aku enggak tahu, aku belum keluar. Aku mau nyalain TV deh. So aku mau pulang juga kan jadinya karena enggak jadi lanjut kegiatan. Aku mau pulang. Tapi aku gak bisa dijemput mamaku karena gage. Thank you Kak Jus Wahyu. Gage, why is it gage guys? Thank you. Halo Kak. Halo Kak Ical, halo. Telat gak? Enggak sih. Di rumah kita dangdut. Kakak dangdutan. Kemarin kamu nggak dapat bunga. Maaf ya. Thank you Kak Ale. Telat nggak? Enggak kok. Aku mau nyalain TV tapi nggak tahu ininya di mana. Halo Mas. Kakak tahu enggak remote TV-nya di mana? Remote TV-nya di mana? Remote TV. Iya. Cara pertanyaannya enggak dulu ya. Makasih ya, Kak. Halo. Soalnya enggak suka menjahit. WhatsApp. Di sana hujan enggak? Nggak tahu, di Korea hujan nggak? Ikut. What's up, bro? Mau nonton apa? Nggak tahu sih, mau nonton YouTube. Kok aku tak? Aku, guys, sunyi banget guys di sini guys.
Mustard. Iya, siapa di sini yang udah dengerin album barunya Bang Kendrick? Kendrick, Kendrick. Aku. Kalian paling suka lagunya yang mana, guys? Ah. Mau banget. Gak ada. Ada ya, maaf ya kak, sebenarnya aku belum cari sih kak. Makasih kak. Jadi dia masih langganan nggak kak? Cek aja akunnya Bang Jerry. Tapi kalau Netflix yang lain udah. Kok nggak bisa sih kak? Ada jadi bisa deh kak. Makasih kak. Wow. Nggak ada Gri FM, orang nggak ada di rumah. Aku juga mau pulang. Nggak bisa pulang, guys. Macet. Coba. Kenapa sih nggak Gri FM aja sendiri? Kalian dengerin lagu sendiri loh. Apalah. Nggak bisa, ini nggak bisa. Udah makan, udah. Aku ada cinnamon roll tau. What is the, kan what matter is the Gri FM with you bro. Masalahnya kan nggak ada. Nggak di rumah lo. Ini sinyalnya jelek kali lah. This is nightmare. It's not working. I wanna hug me, bring it in. Matiin aja dulu. This is not a smart TV. Masa cuma bisa nyala mati doang? Use your heart and not your mind. Use your heart and not your mind. Baby just relax your mind. Nih. Pakai sinar matahari. Apa sih namanya? Wow. Siapa ini yang dengerin lagu ini? Sumpah susah kali lah. Matiin. Gak susah kali guys. Kak susah banget. Coba aku matiin ya. Mati bisa, dia kagak bisa pencet apa-apa lagi selain mati lah. Tahu aku tuh. Aku tahu nama lagunya. Yo, this TV is not smart. Tuh. Dia nyalain, dia matiin ya, aku matiin nih. Matiin bisa. Iya. Nyalain bisa. Matiin bisa. Nyalain. Piu. Oke, Kak. Kak, ini kenapa TV-nya gak bisa dipencet-pencet lah? Gak bisa, Kak. Nih, Kak. Kayak lemot gitu loh kak. TV-nya nge-lag. Coba deh ganti itu deh kak.
lempar TV-nya, guys. Kok bisa sih gampang? Harus sedekat itu kah? Di mana dia? Biar pasnya. Allah. Oke. Okay. Harus di sedepan itu ya. Kayaknya lu pasin ke tengah situ deh. Oke. Okay. Makasih ya, Kak. Oke, bisa-bisa. Tadi lemot banget. Kita mau nonton apa ya? Kita mau dengerin lagu, tapi ini gak premium tau guys. Yang ada aku yang berabe. What is beranda? Kita cari di beranda guys. Aku mau dengerin ini, album barunya Bang Kendrick. Kendrick Lamar. Gak ada, eh. Gak ada, guys. Kita nonton apa ya? Nggak ada dia di YouTube. Iya sih, masa carinya di YouTube? Coba kita buka Netflix. Wow. Aku nih gendis, guys. Ya, kecewa, gendis, kecewa, perbaharuin dong, gendis. Kayak mana, gendis? Kecewa sih, gendis. Kecewa berat. Bayar dong, gendis, perbaharuin, gendis. Kecewa berat, aku gendis. Parah. Seorang gendis Netflixnya nggak belum dibayar. Kecewa. Kok nggak pulang? Mau pulang kok. Nggak bisa pulang, ini macet. Dan gage. Guys, kalian tahu nggak sih videonya ini Where's Chandles From? Chandle Origin. Jadi aku waktu itu aku nonton CNA Insider. Jadi dia tuh kayak bingung gitu kan. Jadi dia tuh orang Singapore. Jadi dia orang Singapura gitu. Terus dia tuh kayak dia memiliki misi untuk mencari dari mana asal usul asli cendol. Gitu. Tokyo hadir. Siap. Cendol, iya cendol, cendol Dawet. Apa benda tuh? Cendol guys. Kalian gak tahu cendol? Kalian gak tahu cendol? Apa sih?
Cari aja di ini. Cari aja di tadi apa? Tadi aku bilangnya aku nonton di mana? CNA ya, CNA. Cari aja di CNA, guys. Say C for cendol. Apa? Oh, aku ada Cinnabon. Aku pengen makan Cinnabon, guys. Cinnamon roll. Apa ya? Kalau makan biasanya kalian sambil nonton apa, guys? Apa kabar, cinta? Baik, cinta. Bang Winda. Ih, aku pengen nonton ini deh, Bad Parenting. Tapi yang nonton aku waktu itu aku nontonnya yang main ini Kakak Miao Aung. Aku nonton Miao Aung boleh enggak? Kak Winda juga main. Kak Winda apa Bang Winda apa Kamia Aung? Hi, I want to watch Bad Parenting, guys. Bang Winda, oke. Tapi waktu itu aku nontonnya punya Kak Miao Aung. Ya udah, kita nonton Bang Winda ya sambil makan. Ayo kita panasin dulu cinnamon roll-nya. Padun pararum padun pararum. Padun pararum padam padam padam. You guys, bingung aku mau taruh mana. Dan itulah adalah gambaran bentar ya, game yang bertajuk aku cuci tangan dulu. Game yang cukup populer dan cukup dibicarakan di kalangan komunitas gamer indie akhir-akhir ini. Dan game ini request oleh salah satu viewer di Instagram yang bernama Moni. Wash your hand, guys. Wash your hand. I'm washing my hand. Okay. Jadi, kawan-kawan, aku sedang mencuci tanganku karena aku ingin makan. Oke, bule. Thanks, bro. Guys, kalian percaya nggak dulu di TikTok? Bukan, namanya bukan TikTok. Di Musical.ly aku. Di bio-nya aku gini. Bendera Indonesia, bendera X, bendera Belanda, X bendera Jerman. Dude. I looked like karena gue baca sinopsisnya sedikit ya. So persiapkan. Padahal I don't even look like Bad Parenting. Let's go. Play. Halo Kak. Aku lagi ke live kok. Ini di sini. Ayo kita panasin cinnamon roll-nya. Oh my god. Idea. I'm just gonna show you guys. Pakai nasi enak. Aneh ya. Coba kita baca dulu caranya gimana. Panaskan di microwave menggunakan suhu tinggi selama 10 sampai 20 detik, tambahkan 5 detik setiap roll tambahan. Artinya apa tuh, Kak? Panaskan di microwave menggunakan suhu tinggi selama 10 sampai 20 detik, tambahkan 5 detik setiap roll tambahan. Oke, makasih ya, Kak. What does that mean? Oke, makasih ya, Kak.
Okay. Guys, aku harus pencet yang mana, guys? Biasanya nggak kayak gini, guys. Is it this one? Oh. Tiga puluh detik, aman lah ya. Iya, nggak ada sendok garpunya. Kok tumben nggak dikasih sendok garpu? Parah banget. Kok nggak ada ininya? Oke nggak sih ini? Pakai lalapan, kocak. Oke, aku siap makan. Makan ya kak. Wow. Selamat makan. Tada. Kalau nggak salah aku nontonnya waktu itu sampai ini deh yang dia dapat boneka itu loh. Yah nggak ada ininya guys, nggak ada pisaunya. Kok nggak dikasih pisau sih, tumben banget. I'm also eating. Selamat makan. Men. Ya itu aja udah berdoa. Kita ada kimos. Wow. Ya udah nih, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Amin. Ah, mine. Apa kamu bisa bicara? Dan bisa aja karena aku diciptakan oleh sihir. Kamu bahkan namanya sama seperti aku. Soalnya itu gede banget, guys. Betul. Tuhan itu membuat aku spesial. Belum kenyang loh orang bahasa tua. Tata kak. Tata Bang Windah gitu ya. Ada suara anak kecilnya juga. Kan udah makan belum? Kalian tahun baru kemana? Udah ada rencana belum? I'm hungry.
bisa menghasilkan apa yang kamu makan. Wait, what? Terus boneka ini kan bisa merasakan apa yang kita makan. Dan boneka ini bilang, nah kita sama gitu. Dan tahun baru nonton Enif. Kan Enif tanggal 15, kocak. Dia bilang tahun baru ke Singapura. Ada Kak Faros kah di sini? Ini udah ini aja ya, satu kali aja ya, selebihnya buat aku. I'm not sharing mine. This is mine. Thank you, Kak Ali. Aku top up dulu, ha? Enggak, di sini enggak ada giveaway-nya tapi ya. Balapan, iya sumpah tadi keren banget dah kalian. Semoga kalian suka, semoga ini ya apa namanya, kayak aku ngerasa tadi kayak si strawberry-nya kayak kecil banget, sorry deh ya, maaf ya, either Kak Faras atau Kak my brother, have you seen the pic I took yet or not? No, I haven't seen it. Kak Faras dan Kak siapa tadi? Siapa sih tadi? Kak Faras dan Kak, oh my god, I'm so sorry. Either Kak Faras or Kak Nicola yang dapat punya aku. What is happening? Semoga suka ya. Kak Benji, Kak Benji mah green nabung aja, green nabung. Jangan lupa green nabung guys, anyway. TV of Kendrick Lamar. Kamu suka lagu itu? Iya. Katanya masternya udah ngilangin papanya guys. Gimana caranya guys? Bisa guys, sendok, garpunya garpu gede banget. Untuk melindungi anak.
sepertimu. Jadi ceritanya sebenarnya tentang apa sih bad parenting ini, guys? Ayahku tidak layak mendapatkan itu. Dang. Nggak tahu sih, nggak nonton. Itu donat. Bukan, Kak. Ini cinnamon roll. One of my favorite dessert. Actually, this is... I think this is my favorite dessert. Favorite dessert kalian apa, guys? Makanan manis kesukaan kalian apa? Dawin. Gemblong-gemblong enak tau. Puding. Cheese. Cheese apa? Cheese. Bolu. Donut. Donut. Cinnamon roll. Iya. Tapi kayak di Jakarta tuh jarang banget tau yang jual cinnamon roll yang kayak banyak gini. Banyak kan tuh cinnamon rollnya tuh yang kayak pastries gitu. Gemblong. Was that? Yeah, it's cinnamon. Di Bali ada sih yang katanya cinnamon rollnya enak. Tapi kan susah ya ke Bali ya. Orang ini di Jakarta ya. Bahkan di Bogor tuh nggak ada ini. Ngapa ya? Nggak apa-apa lah, aku orang Bogor. That's okay. That's okay. Guys, Bali kan lumayan ini ya. Lumayan luas ya. Kan ke Bali juga kan kita ada off air. Kita tuh berkegiatan. Jadi kita enggak ada waktu kayak buat jalan-jalan gitu kayak dikit gitu loh. Aku nggak suka kromboloni. Kalian, aku dulu suka banget sama gemblong. Sesuka itu, aku dulu kayaknya setiap hari bisa makan gemblong kayak 2-3. Aku suka banget sama gemblong dulu. So, aku setiap beli gemblong kayak langsung yang 3 yang gitu. Aku gak suka onde-onde. Apa ya, aku kayak gak suka kacang-kacangan gitu loh. Walaupun aku gak suka wijen, walaupun di gemblong ada wijennya, tapi aku masih bisa gitu yang wijennya tuh kayak gak banyak. Tapi kalau onde-onde itu kan wijennya kayak bener-bener gak cover satu onde-ondenya kan. Nah itu aku gak suka. Tapi kalau gemblong aku suka. Molen tuh yang mana ya? Molen. Molen. Yang isinya pisang. Yang ini yang kering gitu enggak sih? Molen. Enggak begitu sih. Aku suka pisang, tapi aku gak suka pisang kayak dicampur sama makanan lain. Cici, ada Cishanji. Makan, Cici. Aku lagi IDN Live. Ada Cishani. Cici terjebak juga ya di sini ya, Ci. Iya, aku juga tadi. Harusnya aku masih lanjut kegiatan. Terus... jadinya di cancel karena jauh apa ke itu kan mau recording itu kan Ci. Oh, enggak jadi. Enggak, aku susah banget si taksinya nge-stuck terus kan Ci. Iya. Terus enggak apa-apa. Bisa sih. Enggak apa-apa. Masih bisa.
Lu di mana? Ini tadi dari kakak IDN ya. Cici mau? Enggak. Yang manis. Cici enggak suka yang manis-manis. Suka. Suka kan, tapi lagi enggak kepengen yang manis. Iya. Ada Cici bers Cici bersinar katanya. Aduh, oh, iya dong. Cici ini wangi banget. Aku langsung jadi pengen pakai parfum juga. Jadi Cici tadi abis selesai kegiatan ya, Ci? Iya, kesini. Abis foto-foto. Cici Ani sekarang seru banget, apa, kerja kantoran. Aku ini kesini aja, meeting. Tadi ada meeting. Terus lagi ngeliat itu, anak-anak lagi pada latihan. Iya, sekarang Cici tuh kalau ke teater, bukan teateran, tapi memantau. Meeting. Dan memantau. Memantau. Terus sekarang seringnya ke kantor. Nanti lama-lama aku review teater ya. Takut gak kalian? Takut banget jadi showdie gitu ya. Show director. Yang mantau. Serem banget. Makasih Kak Rizky Wagyu. Ini siapa yang nonton? Aku. Tadi aku nanya kan, guys, sambil makan nonton apa ya? Katanya nonton Bang Winda. Ini main game. Game apa ini? Bad Parenting, Ci. Itu emang kayak gitu kualitas ininya gamenya? Iya. Yocel. Jadi kepo, aku cobain ya, boleh gak? Boleh banget, Ci. Ini belum aku gigit kok aku. Oh, ini itu gak sih? Boleh. Ini. Oh, iya. Ini, Ci. Ini aku potong-potong kok, Ci. Oh, iya. Iya, boleh. Ci. Iya. Enak banget, tapi manis banget. Iya. Biasanya gak semanis ini, biasanya cream cheese-nya lebih banyak. Cuma ini cream cheese-nya gak terlalu banyak. CJOT, kangen Cishani. Kan Cishani sekarang kegiatannya ini guys, ada di eksklusif. Kalau kakak pasti ngeliat aja di eksklusif Cici. Keren kan Cici aku? Makasih ya. Jangan lupa subscribe PM Risel. Kamu kan gak punya PM sekarang, jadi punya eksklusif doang. Eksklusif, iya. Dan ini kan Ci, broadcast kan Ci? Iya. Cici tuh broadcast tiap hari guys. Enggak sih. Oh enggak, gak apa-apa, tapi kan eksklusif tiap hari. Enggak kok, aku gak nakal kan Ci? Enggak. Kangen. Banyak yang kangen. Aku tadi tunjukin ya video kamu megang piala di Indonesia gini-gini bener-bener ya kan? Enggak, habis aku habis itu langsung malu tau Ci, soalnya kan ditontonin sama ini itu kan fancam kamu. Iya, sama penyanyi-penyanyi yang lain gitu, kayak aku langsung nyesel gitu, kayak ya udahlah dasar latihan Ci, katanya dia, latihan jadi dia iya kak, iya lagi kan dia kayak Miss Universe. lagu takutnya kedengeran. Seru, iya seru. Banyak apa? Banyak fotonya di apa? Duh. Banyak fotonya di aku tuh. Emang kakak datang kemarin? Wow. Nyang. Kalau bagi-bagi sama Cishani sih nggak apa-apa. Kalian beli sendiri ya. Bagaimana kabar boleh kamu si Ron yang hari ini? Apakah dia baik-baik saja kak ibu? Hah, boneka. Oh iya, Kak Putri datang kemarin. Gak kelihatan. Mau donat? Bukan donat, gak ada donat sini. Beli sendiri ya Kak Ica ya. Beli di mana Sherlock? Banyak di mall. I took like a ton picture of you yesterday. Emang kakak dateng ya kemarin Kak Benji? Ini maaf banget. Kenapa kakak gak join sama yang lain? Tahu gitu? Kan kalau misalnya kakak beruntung kakak bisa dapet mawar. Bohong kan Kak Putri? Bohong emang. Enggak boleh berbohong, Kak. Boleh itu benar ada. Ayah kita pernah diculik sama Mister Tuan Merah. Ayah Tuan Merah. Orang kita cuma berhalusinasi. Orangnya belum minum.
apa sih dia skizofrenia gitu ya? Bad parenting. Tentang apa sih game-nya? Ini hari Selasa. Iya, ini hari Selasa ya? Oh iya, hari Selasa. Nanti aku gerih Selasa deh. Maaf ya. Ya maaf, gak tahu. Serem banget. Kamu merasa baikkan sekarang? Ya ibu. Itu ada tuan muka merah. Sudah lenang, besok aku akan libur dan aku akan tinggal di rumah untuk menolong ibu. Tenang kamu. Dan dia ibu jadi kelinci rawat aku. Lupa. Aku tidur aja ya. Apa dud? Cusaninnya? Cusaninnya keluar. Oke, kita tidur akhirnya ya. Ibu? Ah, ibu ingkar janji. Thank you, Karib Kiwiu. Udah nonton Dune Prophecy belum, Dut? Belum? Pengen. Jadi ya, aku cari. Emang ada ya? Nontonnya di mana sih? Nontonnya di mana sih, guys? Dune Prophecy. Kok serem sih bonekanya? Kasihan. H. Oke deh. Aku lupa, kemarin tuh aku nyari kan. Aku lupa namanya apa. Dune Prophecy, oke. Okay. Jadi filmnya tentang apa sih? Gak nyambung sama season 2-nya. Ya itu kan ngomongin tentang ini kan. Apa sih? Apa sih si mamahnya itu apa sih, guys? Have you seen Wicked though? Aku gak tertarik. Bagus kah? Aku gak tertarik. You don't like music. Thank you, Kak Ica Ica. Apa sih you don't like musicals? Suka sih. Tapi kayak belum pengen nonton gitu aja sih. Bene Gesserit, ya yeah, Wicked bagus, trust me. Oke, nanti aku nonton deh. Iya, yeah, kan kalau Dune Prophecy itu kan emang ceritanya tentang si Bene Gesserit-nya itu kan emang gak nyambung sama season 1 dan season 2. Soalnya itu kan kayak menjelaskan tentang backstory of the Bene Gesserit and how did they like have the power. Pretty Woman or Nothing Hill, Pretty Woman facts. At least tell me the story. Have you seen West Side Story? West Side belum lagi kak. The soundtrack was great. Udah nonton dong Habibie Ainun? Siapa yang belum nonton Habibie Ainun? Oke, nanti aku nonton West Side Story. Aku belum pernah denger nama itu.
Aku belum pernah denger. Kak, lo suka musikal, Kak? Ngobrol aja keren berdua, Kak Benji dan Kak Lux di Sandal Gaib. Suka Kak Benji, lucu banget. Lucu banget, kalian manggil manggil nama sama sesama nama. Kak Lux is my age, Kak. Sobat Demit, Sobat Demit ada enggak? Sobat Demit ada enggak, Kak? Sabar, sih sabar, sih sabar. Sobat Demit baru 3 bulan. Hah? Lux is my best friend now. Bye, Chel. I don't know you anymore. Bye. I still have Kariski Wagyu and Kak Lux. All of the people here, ada Kak Kaden, ada Kak Lutfi, ada Kak Ale, ada Kak Iyas, ada Kak Riz, ada Kak Dip Dip, ada Kak Ica Ica, ada Kak Tommy, ada Kak Rens, ada Kak Kevin, ada Kak Fadi, ada Kak Prayoga, ada Kak SPN, ada Kak Yas, ada Kak Putri. Ada Kak Farah. Kok minta Wahyu? Apa sih Kak Wahui? Kamu udah beli nabung emang Kak Wahui? Wahui. Kak Wahui. Daddy, Mommy. Dad, Mom, Mommy, Mommy, Mommy. Bad parenting. Ih, Kak, matanya liat. Anaknya ini ya. Kan bingung kan? Kakak mau manasin berapa lama? Itu aja yang paling bawah kanan, itu udah langsung 30 second. Enggak. Yang di tombol sebelum di paling bawah tuh. Iya. Kan bingung kan? Orang-orang tuh bingung. Karena biasanya enggak kayak gitu bentukannya. Where you at? Don't leave me alone. Dimusuhin Ichel. Mencari musuh sendiri. Kenapa? IDM. Di TikTok. Aku live di TikTok, guys. Serem banget. Kayaknya dia skizofrenia gitu gak sih? Ini kalian asik banget nih dilihat-lihat. Siapa yang mainin gamenya Bang Windah? Alay jahat. Ayo live TikTok. Ayo tolong undang aku lagi Kak Erigo.
Iya, Kak Icam. Abis Kak Icam ngeselin. Gak bagus komennya. Bercanda ya. Udahlah, Kak Benji jangan jangan rebut Kak Laks aku. Jangan. Bener ya, aku juga dibully mulu sama dia tuh, parah banget tuh. Ih guys, kalian best friend aja sama aku. Aku best friend sama kalian semua deh. Jangan ambil best friend aku. Udah kayak Ica-Ica gak usah jadi best friend. Sama aja sama Kak Bendy kayak Ica-Ica. Kak Faras katanya gak temen sama Decul. Emang yang nonton sini kan harusnya Decul semua. Starboy. Guys, kalian kayak ini deh, kayak akun roleplay gitu. Siapa yang mau temen sama aku? Aku best friend kamu gak? Iya, kamu best friend aku, Kak Putri. Boleh jadi fans Madrid. Gak apa-apa, Kak Wagyu boleh, Kak Wagyu. Boleh, tapi kita harus musuhin satu orang ya, orangnya yang tadi. Kak Dip-Dip boleh jadi best friend aku, tapi kalau jadi best friend aku kalian harus Starboy ya, Starboy and Stargirl. Jadi kamu harus jadi Decul. Chulers. JK Rowling. Are we still friends? No, Kak. Guys, berapa yang nonton di aku nge-lag? Biasanya di aku nge-lag gitu, Kak. Di aku cuma 1,5. Di kalian di berapa, guys? Penontonnya lagi berapa tadi? 4,4. 4,4K. Makasih ya. Di aku 1,5. So, tadi sempet nge-lag. Maaf ya. Aku mau temenan, boleh kok, kalian boleh berteman sama semuanya. Kalau teman, kita harus berteman sama semuanya, guys. Kasian ya, bad parenting. Papanya kedinginan. Semuanya temanku, guys. Enggak, bukan. Teman aku, mereka semua teman aku. Hah? Itu anaknya ya? He's dead the whole time. So he's been dead the whole time. So he's not schizophrenic. He's actually. So the doll is him.
So who's Mr. Redhead? Who's Mr. Redhead? Kak Putri lagi nge-live, iya lagi jualan. I like your hair. Your, don't use S. Your hair is enough. It's not yours hair. Thank you, Kariski. So the dad kill him. Jadi bonekanya tuh apa? Jadi si Mr. Redhead itu apa maksudnya sebenarnya, guys? Mr. Red itu gurunya boneka kita, maksudnya? Kasian, so his neck is like that. Oh my god, look at the innocent face. So innocent. Temenan lah kalian lah di X lah. Oh, ada yang diburied, ada yang ketabrak, ada yang dibak. Oh my god. Serem banget sumpah. Okay, hold up. Ih, berteman lah kalian lah. Ika, jangan lupa beli merch The Grease. Oke. Okay. That is so creepy. Iya. Jadi tapi aku enggak tahu sih. Ya nanti aku nonton lagi deh. Aku mau nonton PewDiePie. Hello guys, my name is PewDiePie. Kan udah ya Kak Putri, apa Kak Putri? Aku udah PO cel, wih PO ke Korea kapan tuh nyampe nya? PO ke Korea kira-kira berapa lama guys? Dapatnya guys? Aku bisa tiduran sih. Satu minggu, iya kah? Seven days maybe. Halo kak. That's okay kak. Gak apa-apa kan ya aku begini ya kak. Gak apa-apa adanya, gak apa-apa. See you to shoot, see you. My guys too chill right there. I'm too chill bro. Like, look at me. Karena I'm bored cause I can't go home now. I can't go home now. Tapi I can't breathe. I can't breathe. Gak apa-apa gak dapet, nanti kita ketemu lagi ya. Video call masih bisa. What up? Kenapa Gage? Kenapa Gage itu sampai jam 9? Kenapa gak sampai jam 8 aja kan? Biar gak kelamaan ya aku ngapun. Enggak. Bro, I forgot my bro. Where are you from? Di Amerika bagian apa? I forgot. I know you're in America, but I forgot. Ja, Kak Benji gak bisa ngajak ketemuan ya. Soalnya dia jauh. Dude, lupa mulu. Dude, aku pelupa. I'm sorry. Start from C. I...
I just can't seem to remember it. Start from C, right? C, C. Canada. That is stupid. Cambridge. Chicago. Oh, she's from Chicago. No, she's from Chicago. Cimahi. Guys, I'm from Ciliwung. California. Yes, she's my bestie. That's my bestie. Don't come misty. And you musty. I know Ciliwung. You know Kadani Chulersa from Dallas. Sheesh. Aku gak sabar pengen lihat nanti my Spotify recap where am I from. Cause kayak tahun ini tuh kayaknya aku banyak denger lagu-lagu baru gitu deh. Karena aku dengerin lagu dangdut juga. Aku takut tercampur-campur dengan dangdut-dangdut itu ya guys. I'm scared. Kenapa kak Ica-Ica? Dapetnya Depok. Enggak, kayaknya kayak banyak gitu deh. Soalnya aku kayak, aku kan dengerin genre itu banyak ya. Aku kan dengerin jazz. Aku juga dengerin. Tapi kayaknya ya, my top listener itu kayaknya ini deh. Daniel Caesar. Kayak tahun ini aku Daniel Caesar deh. Either Daniel Caesar or Jivon. Jivon. How to spell his name? I don't know. I can't. Aku Kenshi Yonezu. Julius Caesar. Aku dengerin Jivon. How to spell his name? Jivon, Jivion, Jivong, Jivong. Jivon kan? Jivon. Jivon. No, not pronounce. How to spell his name? Jivion. I know, right? I thought it was like Jivion. Tapi ada yang bilang juga Jivon. Jivon. I always spell his name like Jivion. But I think Jivon is cooler. Jivon. Emang Kariski Wagui tahu Kariski Wagui? Guys, kalian lihat gak anaknya PewDiePie? Anaknya PewDiePie, Bjorn. Bjorn sekarang punya gigi, guys. Bjorn is like, he's like a grown man now. Do you like Lanny? I don't really listen to him. Bjorn, Bjorn so cute. Terus kayak awal-awal kita ngeliat videonya PewDiePie kan kayak Bjorn tuh gak terlalu suka sama Pewds ya. Tapi dia lebih suka sama Marzia. Marzia. Marzia? It's not Marzia. 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 Ya gak sih namanya apa sih? Marzia gak sih? Kayak susah. Susah namanya. I'm pretty sure it's like Marzia. The pronoun is she. The Marzia, Marzia. Ya, kayak si Bjorn itu kan lebih demen sama mamahnya ya daripada sama bapaknya. Tapi sekarang kayak dia suka ketawa kalau lagi sama PewDiePie, kayak gemes. Di geraham aku yang sebelah kiri udah nggak tahu guys. Aku diem deh. Oke.
aku mau nyantai, mau nyantui. Oh my god, it feels so good. Bro is burnt out of our mind. Yeah man. Yeah. I bisa pulang guys, please. Please, I also wanna go home. I wanna go home. I wanna go home. I wanna go home. Gak mungkin lah aku nginep di sini. Miss Westy. Bongo. Hah? Apa lagu itu? Apa, Kak? Kayaknya kita beda. Maroon 5. I don't wanna go home without you. Apa tuh? You're so gabut, iya. You got cute eyes. It's makeup. Oh, thank you though. Guys, I can't breathe, guys. Kayaknya kalian asik sendiri ya. Don't mad. What do you mean? Just breathe. Ding dong, ding 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 dong. Aku sekarang punya semprotan ini guys. Hai Kak. Prediksi Barca, semoga nanti kan Barca main ya jam 3 ya. Semoga 3-0. Enggak tahu sih. Tapi harus Barca yang menang. Aku sih maunya gitu. Nunggu mama, mama. Tunggu mama. Ini Gage. Gage jam 9. Berarti 13 menit lagi aku baru bisa pulang. Don't miss Westy. Aya. Doa yang jelek itu enggak bagus. Tuh Kari School, don't be like that Kak Benji sih. Aku mau teman sama Kak Dip aja, aku enggak mau teman sama Kak Icam. Komennya jahat. Aku nggak mau. Oke. Sedih nggak dapet to shoot, gak apa-apa guys. Gak apa-apa kan pasti ada Rafiqnya. Mau to shoot, tapi kan you are far away. Nanti. Kapan-kapan ya. Bye-bye Cici. Cici pulang. Udah pernah subuh belum? Kue subuh belum pernah. Kapan? Kapan ya? Nah, kamu berarti harus ikut Cekica aku, Kak. Nanti kalau aku birthday kan ada Cekica birthday. Nanti kalian Cekica birthday sama aku ya. Bye Cici, Cici ya udah gak ada. Kalau gitu apa aku baca top gifter aja kali ya. Ndi? Ya. Gak ada. Aku baca dari nomor. Nomor berapa ya? Nomor berapa guys? Nomor 15. Bisa lagi. Iya. Iya. Nomor 15 ada Kak Riz. Thank you Kak. Nomor 14 ada Kak Evan. Nomor 13 ada Kak Tommy.
nomor 12 ada Kak SPN, abangnya Gavi. Apalah. Nomor 11 ada Kak Ica. Ica udah ganti. Ganti apa, Kak? Bohong. Nah, thank you ya. Nomor 10 ada Kak Just Wahyu. Thank you, Kak. Nomor 9 ada Kak Abimanyu. Thank you, Kak. Nomor 8 ada Kak Games. Thank you, Kak. Nomor 7 ada Kak Ale. Thank you, Kak Ale. Nomor 6 ada Kak Arya Gading. Nomor 5 ada Kak Ripki. Ini jangan-jangan ini ya, siapa ini? Cara bacanya apa ini? Nomor 4 ada Kak Rizky Wagui. Thank you, Kak. Nomor 3 ada Kak Dityas Pandu. See you, meet and greet. See you. Nomor 12 ada Kak Ahmad Aziz. Ha, thank you, Kak. Dan nomor 1 ada Kak Faras Aprianta. Thank you. How to spell your name, Kak Ripki World? Jangan-jangan Kak Ripki Wagyu juga ini, apa salah? Bukan ya, maaf ya. Thank you semuanya yang udah nonton. Besok hari Rabu. Beda ya, habis namanya mirip-mirip. Apa Cona itu apa? Thank you. Bye. Salam buat keluarga, kakek, nenek, adik, kakak, ibu, bapak, saudara, kanan, kiri. Bye-bye.